kisah tentang Injil, tentang Injil yang membuat kami hidup kembali bersama Yesus. Saya urapi, urapi saya kudin ini supaya tetap semangat. Injil yang ada di seluruh tanah air, yang ada di tempat-tempat yang tersembunyi, di kampung-kampung, di pedalaman. Saudara-saudara, dari penjara ini saya memerintahkan, saya menginginkan, saya menginstruksikan untuk tetap memberitakan Injil keselamatan. Dan dunia ini hanya bisa diselamatkan karena Injil terang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah rekaman langsung saya yang rekam dari tahanan di Tangerang oleh Kiki Lubis. Dan ini langsung. Si Riko Kiliki itu pengacara juga. Iya. Akhirnya ini Andoko mantan pader menjabat dan kafe. Andono. Ya, karena dia mengambil Roma itu. Dalam Roma 7 ayat 3 itu. Roma 37. Kemudian besar. Kalau kita mengalahkan jadi kita ngomong ke istri ini I love you, ini I love you, I love you, I love you. Dan pun yang santuninya cantik-cantik, cantik-cantik. Janda tua-tua enggak ada saya lihat. Enggak ada yang tua. Pasti kan nafsu kan kasihan. Kita umur 6 tahun di Pak Manuru. Pak Manuru. Pak Manuru. Ah ya nanti saya kirim tuh. Pak Estra Sitepu. Iya. Pak Ferdinand. Saya pendeta. Oh. Saya punya istri 23 orang. Iya. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Yang takut dan tidak bimbang. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mati enggak apa-apa. Iya. Lagi nginjilin ini buat tugas yang ada di lapas ini. Ya dari Islam. Makanya kata pendeta kami, kita lihat Pak Sayyidina, ayo siapa yang mau saya lihat, mau saya berani masuk katanya. Pak Sayyidina jadi respect banget apalagi saya. Di penjara ketemu dengan orang-orang. Sama saudara-saudara di seluruh Indonesia, para pemimpin. Terima kasih untuk doa dari saudara semua. Saya di penjara karena Injil, karena memberitakan firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan doanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir tentang apapun. Tuhan menyertai semua penginjil sampai akhir zaman. Haleluya. Masuk penjara karena Injil. Saya tidak menyesal. Saya gembira dan saya bangga karena Tuhan saya ajaib dan haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sidang persiapan dari apa ya, tugas jaksa atau hakim itu ini mengikuti sidang masuk ruangan Ibu Ida. Oh, ya.
mereka baju korin sebajuin semua mereka. Oke. Bukan mencuri, bukan malu, tapi karena kebenaran Tuhan, karena Injil Kristus. Kami tidak takut, kami tahu, kami tidak akan bisa mati karena Injil, karena Injil yang membuat kami hidup kembali bersama Yesus. Kami percaya urapi masa kudin ini supaya tetap semangat, tidak takut ada depan. Kami percaya hakim semua zaman, dia hakim. Amin. Amin, amin. Tuhan bersihkan nama saya. Yesus. Tuhan menurunkan jahat orang bersihkan. Haleluya. Orang menurunkan. Ruangan ini semua dipenuhi hadirat Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Bila ada satu pun yang berhenti di dalam Yesus. Amin, amin, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima. Haleluya. Kami tidak menyesal. Apabila yang terjadi. Haleluya. Terima kasih, Bapak. Saya rekam. Oke. Tetes darah Kristus yang tertumpah 2000 tahun yang yes. lalu menjadikan dunia toleransi. Amin. 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 Haleluya. Bukan foto yang membahas. Sidang. Ketemu di persidangan apa? Pak Saifuddin ya. Konco lawas ini. Nanti akan kami saling konfirmasi ya. Teman lama. Oke, terima kasih. Ya, lanjutkan. Dia ketemu dengan tim yang bersama Metanoia yang dulu di kereta api ini katanya. Anel ya. Oke, okay, thank you. Ya. Nah. Oke. Okay. Yes. Bebas Metanoia. Bagi Yesus tiada tak mungkin. Bagi Yesus tempat harapan. Yesus segalanya. Tempat memohon pada Yesus, tempat percaya pada Yesus, tempat berharap pada Yesus.